Hai semua, selamat datang ke PDHB channel. Dalam channel ini, anda boleh belajar berkaitan dengan emas, cryptocurrency dan juga pelbagai tips kewangan. Dalam video kali ini, saya akan tunjukkan tutorial bagaimana untuk anda fahami dan cara kerja futures grid board dekat dalam Pionex ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Kepada siapa yang masih baru lagi dalam channel PDHB ini, jangan lupa untuk subscribe. Futures Grid ini memang satu board yang sangat sesuai. Kami semua dah test, memang sangat sesuai untuk digunakan pada waktu market yang sekarang ini. Jom kita fahamkan dahulu apakah itu Futures Grid. Okey, jom sekarang ni kita faham berkenaan dengan Futures Grid board yang ada dekat dalam Pionex ini. Macam biasa, trade at your own risk. Okey, anda hanya melabur amount yang anda sanggup rugi sahaja. Sekarang ni jom kita fahamkan berkenaan dengan futures grid ini. Apa itu futures grid? Futures grid adalah satu board yang di mana kita boleh jana pendapatan kita ketika market yang sedang bullish ataupun market yang sedang bearish. Bullish ini bermaksud market yang tengah naik dan bearish ini adalah market yang tengah turun. Dan ianya dalam range tertentu, kita akan ada upper limit dan juga kita akan ada lower limit. Antara kelebihan apabila kita menggunakan futures grid ini adalah yang pertama sekali yang memang tak ada dekat kalau kita trade macam biasa ni adalah dividen dekat dalam trading. Jadi menarik kan apabila kita mendengar dividen dalam trading ini. Sekejap lagi saya akan ceritakan bagaimana untuk kita dapatkan dividen dalam trading. Kalau macam sebelum ni, kalau kita trade, kita hanya entry and kita menunggu take profit. Tetapi sekarang ini, apabila kita entry, sementara kita nak tunggu take profit tersebut, kita ada dividen sebelum kita nak capai kita punya take profit itu. Kemudian kelebihannya adalah strategi dia dah tersedia dah dekat sini. So tak perlu risau, kalau anda masih baru jangan risau. Sebab apa? Dah ada strategi dah dekat sini. Kemudian ianya adalah fleksibel. Kenapa? Kenapa fleksibel? Sebab kita boleh mendapat keuntungan apabila market yang sedang menaik dan juga market yang sedang jatuh pun kita boleh dapat keuntungan daripada situ. Sebab ianya adalah futures market. Okay, Pionex sendiri dah back test dah dia punya strategi tu. Dan of course, yang paling penting sekali ianya mudah untuk kita nak gunakan. Jangan risau jika anda baru dalam trading, anda tonton video ni betul-betul, kita akan faham sama-sama berkenaan dengan futures grid ini. Sekarang ni kita fahami berkenaan dengan grid. Jadi ini adalah beberapa setup yang saya screenshot. Jadi apabila anda dah buat grid, sekejap lagi saya akan tunjuk live lah macam mana kita nak start kan. Sekarang ni kita tengok dahulu, okay, dia punya luaran. Okay, sekarang ni apabila anda dah start buat grid anda tu dekat sini, kita punya direction adalah long. Dia punya attitude adalah long. Maksudnya kita nak target untuk market yang sedang menaik. Kemudian dekat sini kita menggunakan leverage 15 kali ganda dan 60 grid. Lepas tu setiap kuantiti, kuantiti apa? Kuantiti GRT ni, setiap satu-satu grid tu adalah 29 kuantiti dia. Kemudian inilah anda boleh tengok dekat sini, dia punya chart, dia punya layering dekat sini. Ada banyak sangat dia punya layering tu. Lepas tu inilah dia punya transaction detail. Okey, dekat belah kanan ini adalah sebab sekarang kita adalah long. Apabila long, kita nak target, kita nak menjana keuntungan daripada kenaikan market. So apabila meter ni, sebenarnya meter ni bergerak tau. Bila meter ni dah ke kanan, harga dia ni, harga ni kan current price ni 0.20963, sebenarnya dia dah ke arah 21018 dan kita boleh dapat keuntungan daripada sini sebanyak ini. Dan apabila market mungkin jatuh, jangan risau, bila jatuh pun dia akan tetap ada grid-grid support yang dekat bawah ini. Ini adalah interface futures grid. Jadi dekat sini, bahagian atas ni GRT/USDT. Bermaksud GRT ni lah pair ataupun coin yang kita pilih. Kemudian ada long. Long ini bermaksud direction kita lah. Kemudian ada leverage yang kita gunakan iaitu sebanyak 15x. And dekat sini ada actual investment, maksudnya modal yang kita gunakan. Lepas tu ada grid profit setiap complete buy sell dekat dalam grid tersebut. Lepas tu dia ada unrealized profit, maksudnya untung rugi apabila masih dalam position, maksudnya belum close lagi. Lepas tu kita ada total annualized, maksudnya keuntungan tahunan. Kemudian kita ada funding rate. Funding rate ni adalah satu fee yang dikenakan setiap 8 jam untuk nak balancekan dengan harga spot. Sebab sekarang kita futures kan. Okay, so next kita tengok arbitrage round, maksudnya
jumlah yang berlaku buy and sell. Lepas tu extra margin. Dekat dalam PONX ni dia ada satu preset iaitu auto reserve. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Kemudian kita ada estimate liquidation price. So kalau harga GRT ni, sebab sekarang ni kita akan menjana keuntungan apabila market ni naik sebab kita long. Tapi apa yang berlaku kalau tiba-tiba harga GRT ni daripada 21179 jatuh ke paras 18469, apa yang akan berlaku? Kita akan margin call ataupun senang cerita burn lah duit kita Nah, itulah sebenarnya risiko dekat dalam futures ini. Lepas tu start price, maksudnya harga kita entry. Jadi ini lebih detail sedikit untuk kita nak faham berkenaan dengan futures grid ini. Jadi coin yang sama, okay, transaction ni, kalau anda boleh tengok dekat sini, kita punya price range 22598 dan 19774. Jadi kita boleh set nanti price range, dia ada lower limit. Jadi 19774 ni adalah dia punya lower limit. Yang ni adalah upper limit, 22598. Maksudnya kalau kita patah balik, yang atas sekali ini adalah apa? 22598, yang bawah ini adalah 19774. Jadi perbezaan antara upper limit dan juga lower limit ini adalah sebanyak 0.02824. Okey, sekarang ni jom kita tengok, kita kira sama-sama. Sekarang ni kita tolak daripada upper limit, kita tolak dengan lower limit, iaitu 0.22598. Kita tolak dengan 0.19774. Jadi kita akan dapat 0.02824. Jadi dengan range ataupun perbezaan antara upper limit dan juga lower limit ni, wujudnya lah garis-garis yang tadi yang kita nampak tu. Okey, nampak tak garis-garis ni? So garis-garis ni jumlah dia sebanyak 60. Apabila 60, maksudnya jarak perbezaan itu kita akan bahagi dengan 60. Jadi kita akan dapat 0.00047 per grid. Maksudnya dekat sini, apabila berlaku pertambahan ataupun pengurangan, okey, pergerakan GRT ni sebanyak 0.00047, dia akan execute lah dia punya transaction tu. So kalau boleh tengok dekat sini tengok price dia 21305, dan atas ini adalah 21353 sekarang ni. So jom kita cuba lagi sekali untuk kita nak tolak dua harga ini. 0.21353 kita tolak dengan 0.21305. Jadi kita akan dapat 0.00048, lebih kuranglah dengan yang tadi tu, di mana 0.00047 per grid. Sebab itulah dia buy dekat sini, kemudian ada pertambahan sebanyak 0.00047, kemudian dia akan sell. So macam mana kita nak kira kita punya profit ni untuk setiap satu grid kita ini, iaitu 6.19237. Okey, kita akan dapat lebih kurang 1392 lah. Okey, 0.01392. And dekat sini kalau kita tolak pun dari segi harga dia, macam tadi kita kira tu lah, 21353 kita tolak dengan 21305, kita dapat plus minus 0.00047. Okay, sekarang ni kita tengok, ini adalah antara testimoni. Okey, kalau saya trade normal futures, saya hanya untung 138% sahaja. Tetapi disebabkan saya menggunakan futures grid PONX ini, saya ada dividen dalam trading, okey, sebanyak tambahan 105%. Jadi in total adalah sebanyak 244%. Okey, sekarang ni saya ada dekat dalam channel Hodl Strategy Ideal Volatility. Jadi dalam channel ini dia akan bagi alert kepada kita di mana coin-coin yang volatile. Jadi bila coin volatile ada volume, so daripada situlah kita boleh dapat kita punya strategi untuk kita nak entry. Okey, untuk nak join Hodl Strategy Ideal Volatility ni, anda boleh tekan link dekat dalam description. Sekarang ni macam mana kita nak menggunakan? Okey, macam mana kita nak gunakan alert-alert yang ada dekat sini? Kalau hijau ni maksudnya untuk coin ni, maksudnya dia tengah menaik. Okey, kalau merah ni maksudnya coin tu tengah jatuh. And kalau kita nak cari coin yang memang volatile, kita carilah coin yang ada banyak, dia ada keluar banyak kali. Contoh kat sini kan, kita tengok ada banyak ETH ada banyak dekat sini. Okey, sekarang ni saya dah buka saya punya account PONX. Anda boleh tekan dekat bahagian bot ini, lepas tu tekan sahaja button create, lepas tu tekan button futures grid,
Kemudian anda boleh carilah coin yang kita untuk entry tu. Okay, kita ambil ETH ni. So ini adalah risiko masing-masing tau. Lagi besar leverage, lagi besarlah risiko dia. Okay, so kita ada 5x, 10x dan 15x. Inilah saya cakap di mana strategi dia dah tersedia dah. Tak perlulah kita pening-pening nak setting. Tapi kalau anda advanced trader, anda boleh setting. So kalau hijau, sebabkan kita tengok ada banyak hijau ETH ni, maksudnya target dia adalah untuk long. So apa kita buat? Kita tekan sahaja ETH. Okay, lepas tu tekan copy bot ini. Lepas tu dekat sini, okay, nak mulakan ini, anda perlu tengok dahulu video panduan kewangan saya. Pastikan anda tonton video dahulu, okay, untuk kita nak masuk dalam kita punya position ini. So dekat sini dah betul dah detail dah. Dekat sini maksudnya 7 hari data dah back test, okay. Okay, so nampak tak arbitrage APY dia 3000% dalam masa setahun. Lepas tu max drawdown dia adalah -2%. So ini adalah dia punya price range. Yang tadi kita tengok tu, kita ada lower limit, kemudian kita ada upper limit. Sekejap lagi saya akan explain apa yang akan berlaku kalau harga terkeluar daripada dia punya range, iaitu lower limit sehingga ke upper limit tu. So sekarang ini, kalau anda rasa macam setting ni anda mungkin nak custom, anda boleh tekan not satisfied, customize. Alright, so dekat sini quantity grid dia, dekat sini kan kita boleh baca the more the grids are, the higher frequency the buy arbitrage but with a lower profit. Okay, maksudnya lebih besar kita punya grid, lebih kecil lah dia punya profit tu. Kemudian dekat sini kita tengok investment kita. Dekat sini pun kita sebenarnya boleh adjust lagi leverage, tapi pakailah, okay, pakailah 15 kali ganda sahaja, ataupun boleh pakai 5x sahaja untuk kita nak kurangkan kita punya risiko ni. So sekarang ni kita tekan contoh $30. So dekat sini kalau anda scroll dekat bahagian bawah ni, kita boleh set trigger price. Trigger price ni maksudnya apa yang kita boleh buat dekat sini adalah, contohlah kita nak target ETH ni di entry bawah sikit, 3-4,000 kan. So kita set lah 3-4,000 dekat sini untuk di entry. So nanti dia akan jadi pending order. So dekat sini kita ada take profit. So dekat take profit ni kita boleh set-set-set lah. Contohlah kita dah buat analisis, kita target Ethereum pergi 3,500. So apa yang akan berlaku bila 1% nanti, akan ada keuntungan lah nanti kat sini. Kemudian dari segi PNL pun boleh juga. Contoh kalau kita nak target dari segi PNL kita $30, so boleh type sahaja $30. Ataupun dari segi PNL percentage ni, kita boleh gunalah contoh kita nak target 10% ataupun 20%. So sebenarnya kita boleh set ini sebelum kita entry. So dalam tutorial kali ini saya akan tunjuklah contoh 5%. Saya tekan confirm. Lepas tu SL kita ni terpulang kepada kita, kita nak set berapa. Inilah sebenarnya yang saya cakap tadi tu, di mana Pionex ada sediakan auto reserve. Dari segi risk and money management pun memang Pionex memang sangat jagalah. Kemudian sekarang ni kita tekan sahaja button create. Tekan button confirm. Okay, sekarang ni kita dah entry. So apa yang kita nak tengok dekat sini, macam tadilah saya tunjuk dalam slide tadi tu kan. So nampak tak, kalau dia ke kanan, maksudnya kita dah menghampiri lah kita punya keuntungan tu, sebab kita nak long kan. Maksudnya daripada 3464 nak pergi dah ke harga 3468. So kita boleh tengok transaction dekat sini lah, kalau dia dah start ada transaction dekat sini. So ini adalah break even price kita. Maksudnya kalau kita sentuh harga sini, kita dapat balik modal. Okay, kemudian ini dia punya transaction and ini dia punya parameter. Okay, dekat sini okay, kita dah untung 0.6%. Kenapa? Nampak tak? Benda yang sama juga macam tadi, macam ni kan. Quantity per grid dia 0.001. So kita daraplah, okay, 3461 ni. Okay, daraplah dengan quantity tersebut. Apa yang akan berlaku kalau kita keluar daripada range? Okay, jangan risau. Selagi dia tak sentuh liquidation price ini, selagi itu modal anda selamat. So dekat sini kita punya price range adalah 3241, 3704. Tapi apa yang akan berlaku kalau latest price ini, harga terkini, kurang daripada lower limit dia ataupun lebih daripada upper limit dia? So disebabkan kita sekarang ni target untuk long, so mungkin coin ini akan pergi tinggi lagi daripada upper limit. Kita just imagine lah, contohlah kalau coin ni dia pergi sehingga 3800 Ethereum ni. So apa yang akan berlaku, bot ini tak akan berjalan dah. Okay, kita boleh buat apa? Kita boleh tekan button more. Lepas tu kita boleh edit price range and kita ubahlah ikut harga yang kita nak tu. Okay, contohlah 3900 and kita tekan sahaja next step. So dekat sini kita ada pilihan sama ada kita punya keuntungan. Okay, keuntungan kita tu adakah kita nak reinvest balik.
So maksudnya dekat sini kita compounding balik kita punya keuntungan daripada trade itu untuk jadikan modal yang baru dekat sini. So anda boleh bacalah detail dekat sini. Profit ni kita dah boleh ambil tau. Okey. Kalau saya tekan button ni, sebenarnya grid profit inilah saya cakap tu, dividend dalam trading. So apabila saya tekan button all ni, so sebenarnya saya dah boleh withdraw dah. Okey, kita tengok eh. Nampak tak? Saya dah ada untung 0.06 MYR. Okey. Ha, so kita dah ada untung dah dekat sini. Sebab itu saya cakap, inilah sebenarnya dividend dalam trading. Jika contohlah kalau modal anda dah balik modal dekat sini, apa yang anda boleh buat? Sebenarnya anda boleh adjust margin ini. Okey. Ha, sama ada anda nak tambah margin anda ataupun anda nak kurangkan margin anda. Kita boleh set semula kita punya stop loss. Okey, stop loss kita. Dan dekat sini sebenarnya stop loss ni kita boleh set juga untuk dia jadi sebagai break even. Contohlah kalau kita dah untung 50%, so kita nak selamatkan kita punya keuntungan 20% lah kalau market jatuh daripada 50% jatuh ke 20%. So ini kita kena buat apabila market dah naik tau, jangan buat sekarang. Okay, so contohlah sekarang just imagine kita dah untung dalam 50% sekarang ni kan, tapi kita nak target lebih, cuma kita takut daripada 50% jadi negatif 50% pula. So kita nak set break even, so kita set sahaja contohlah 20%. So apabila 50, okey, jatuh 20%, so dia dah akan take profit. Okey, itulah sebenarnya break even. So sekarang ni nampak tak, kita dah nak untung dah. Memang baru 4 minit kita dah untung 4% guys. Okey, baru 4 minit kita dah untung 4% dah. Memang real. Okey, saya tunjuk terus. So bagi saya okeylah. Okey, 4 minit untung 4%. So sekarang ni kalau contoh kita tak nak tunggu take profit tu, kita boleh tekan sahaja button stop. Ataupun kita nak set lagi tinggi kita punya take profit, kita boleh ubahlah dekat bahagian sini. Okey, sekarang ini kita tekan sahaja button stop sebab saya nak take profit dah. So dia bagi tahu apa kat sini, current PNL 0.4 USDT. Kemudian kita confirm. Alright. Okey, sekarang ni dia dah dah kelabu sebab ini adalah transaction yang dah berlaku sebelum ini. Jadi itulah dia, okey, berkenaan dengan futures grid. Sebab anda perlu betul-betul faham berkenaan dengan futures grid ini. Dan saya boleh recommend anda untuk masuk dalam channel Telegram ini supaya anda dapat idea untuk anda start trade. Sebab dekat sinilah akan tunjuk coin-coin yang tengah volatile. Jadi anda boleh tekan link dekat dalam description ataupun anda boleh sahaja scan QR yang saya paparkan ini. Ha, itulah dia berkenaan dengan futures grid, macam mana dia punya calculation. Memang sangat detail, kita dah study sama-sama. Jangan risau, slide yang anda tonton tadi tu ada dekat dalam ruangan description. Kepada siapa yang masih baru, mungkin tak tahu cara nak bermula, anda boleh sertai community Pionex Malaysia. Link ada dekat dalam description. Jangan lupa subscribe sebab ada banyak lagi video berkaitan dengan Pionex dekat dalam channel ni nanti. Itu sahaja untuk video kali ini. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Salam Crypto. Thank you.